Jika video ini tembus target, kita bakalan giveaway nih. 1000 like mendapatkan 70 diamond untuk 3 orang pemenang. 3000 like mendapatkan 140 diamond untuk 3 orang pemenang. 5000 like mendapatkan 355 diamond untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini dan like sebanyak-banyak mungkin, dan share sebanyak-banyak mungkin ke grup WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Dan juga komen yang di prepare kalian di bawah ya, hanya satu kali saja. Semoga kalian beruntung. Enjoy. Oke, guys, welcome back with me dengan gue Andre Purba lagi. Channel terkece terhit di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, teman-teman, selamat tahun baru untuk kalian semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas bocoran Free Fire, update Free Fire di tahun baru ini ya, di tahun 2022 ya, teman-teman. Kita akan bahas bersama-sama dan banyak banget di sini updatean terbaru, teman-teman, dan event gratisan untuk kita. Kalian pasti penasaran pastinya gitu kan, dan kita akan bahas di sini. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subrek dulu nih. Oke, teman-teman, dan kita lanjut ke video bocorannya. Bocoran pertama di sini ada bundle Geometric Shock. Free Fire menjadi inkubator terbaru, teman-teman. Nah, kalau misalnya ini dia inkubatornya. Ini dia, teman-teman. Tuh, keren banget sih, guys, tuh. Ada warna merah, kuning, dan juga ungu ya, dan juga ada warna putih abu-abu, teman-teman. Waduh. Dan ini bakal menjadi inkubator terkeren menurut gua untuk awal tahun ini, teman-teman. Widih, keren banget sih, guys. Dan nanti seperti biasanya ya kan, kita akan mendapatkan blueprint secara gratis, yaitu kita harus top up dulu, teman-teman. Top up 100 diamond ya, minimal, teman-teman. Tuh, keren banget sih, guys. Dan di sini tanggal rilisnya pasti kalian bertanya-tanya, bang, tanggal rilisnya kapan, bang? Nah, tanggal rilisnya itu di tanggal 4 Januari 2022, teman-teman. Widih, keren banget gak sih, guys? Dan untuk satu kali spin itu membutuhkan 50 diamond, teman-teman. Dan juga 5 kali spin membutuhkan 200 diamond. Jadi kita harus tunggu bersama-sama gitu. Ini dikeluarkan nanti di tanggal 4. Sekarang udah tanggal berapa sih, guys? Tanggal 3. Berarti besok bakalan dirilis di server Free Fire Indonesia. Nah, gimana nih, teman-teman? Dan untuk bundle utama itu kita membutuhkan 3 blueprint dan 7 batu akik, teman-teman. Dan yang kedua yang warna kuning, kita membutuhkan 2 blueprint dan 5 batu akiknya. Evolution Stone ya, maksud gua batu akik itu. Nah, kita tunggu aja bersama-sama, dan gua doain nanti kalian mudah-mudahan dikasih rezeki lebih, teman-teman, supaya bisa top up diamond Free Fire dan spin inkubator ini, teman-teman. Widih, keren banget gak sih, guys? Kalau menurut gua keren ya. Kalau menurut kalian gimana nih untuk inkubator terbaru ini di awal tahun, yaitu namanya inkubator Geometric Shock, teman-teman. Shock Free Fire. Nah, keren banget sih, guys, anjay. Dan kita lanjut ke info berikutnya. Bocoran berikutnya di sini ada kode redeem terbaru, teman-teman. Nah, ini dia kode redeemnya, gue sebutkan saja untuk kalian ya. Dan ini dia, teman-teman, FF11 sama 9MB3 PFA5. Langsung kalian screenshot dan langsung kalian cobain hadiahnya itu apa, bang. Kalian pasti bertanya-tanya hadiahnya apa ya kan. Hadiahnya itu, teman-teman, ada rambut dan skin sepatu, teman-teman. Nah, skin sepatu warrior ya. Nanti kalian bisa dapatkan nanti setelah redeem ini selama 30 menit, teman-teman. Kalian tunggu aja. Dan ini gratis, anjay. Semoga nanti ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Hadiahnya sih gak bagus-bagus banget, teman-teman. Namanya juga gratisan gitu kan. Tapi ini lumayan untuk menambah koleksi-koleksi kalian di favorit kalian gitu. Widih, keren banget sih, guys. Gimana nih menurut kalian, teman-teman? Kita bahas-bahas kode random terus gak sih? Kalian bisa komentar di bawah, anjay. Kita lanjut ke info berikutnya. Bocoran berikutnya di sini ada weapon royal terbaru di server Free Fire Indonesia, yaitu mini uji, teman-teman, skin Phoenix Knik mini uji. Nah, dan ini bakal hadir di server Free Fire Indonesia di weapon royal, teman-teman. Wadidaw. Dan kerennya ini ada efek-efek animasinya, kayak ada apinya gitu, teman-teman. Widih. Dan kita bisa dapatkan nanti bersama-sama, yaitu kalian pasti penasaran ya kan tanggal rilisnya. Waduh, tanggal rilisnya antara tanggal 15 Januari sama tanggal 16 Januari 2022 ini, teman-teman. Jadi kita tunggu aja bersama-sama. Dan ini sudah dikeluarkan di server Free Fire luar negeri, dan beberapa di server luar negeri dan termasuk Indonesia bakal dirilis, teman-teman. Jadi kita tunggu aja bersama-sama ya, teman-teman. Karena tanggal rilisnya itu nggak mungkin bersama-sama sama server Free Fire luar negeri gitu. Pasti berbeda-beda, anjay. Tetapi ini bagus menurut gue, teman-teman, karena ini weapon royal ya kan. Waduh, nanti kita harus dapat ini dengan gratis gitu. Karena udah gue pastiin kalian pasti banyak token weapon royal kalian kan, voucher weapon royal kalian gitu. Waduh, nanti kita dapat ya. Ini gue lagi spin-spin di server Free Fire luar negeri, apa kok gak dapat gitu kan. Waduh, gue hanya dapat token-tokennya, teman-teman. Dan token-token itu nanti kita bisa tukar menjadi skin mini uji ini, teman-teman, Phoenix ini ya. Wadidaw, gimana nih, teman-teman, untuk
skin ini keren apa enggak nih? Kalian bisa komentar di bawah sebanyak-banyak mungkin. Menurut kalian gimana nih? Karena ini bagus menurut gue, teman-teman. Karena komentar kalian itu penting banget menurut gue ya. Menurut gue nah, teman-teman, penting banget itu. Waduh, ini gue dapat M4 A1 ya, Star Soul, teman-teman. Wadidaw. Nah, kita lanjut saja ke info berikutnya ya, teman-teman. Bocoran berikutnya di sini ada misteri sub, teman-teman. Ini datang dari server Free Fire luar negeri dan kemungkinan besar bakalan diris lagi di server Free Fire Indonesia. Nah, ini dia, dan kita langsung coba keberuntungan gue nih. Kita coba dulu, teman-teman, berapa nih gue dapat diskonnya gitu. Kita langsung saja coba, teman-teman. Anjay, anjay. Nah, ini dia. Kita lihat bersama-sama, teman-teman. Dan ini bakal diris di server Free Fire Indonesia dan gue dapat 88% diskon, anjay. Widih, tuh teman-teman, kali misal ini hadiahnya ada bundle neon, apa sih, reggaeton bundle ya. Dan ini gue ambil dari server Free Fire luar negeri dan juga ada karakter Alok tuh, hanya 59 diamond, anjir. Dan juga di sana ada box-box untuk upgrade epogun kalian ya. Dan juga di sana ada voucher, voucher-voucher diamond royal gitu kan, Weeper royal dan inkubator. Nah, di sini juga ada benda-benda, teman-teman. Dan ini kenapa nggak ada elipasnya, bang? Nah, kenapa, teman-teman? Karena gue udah beli elipas di server Free Fire luar negeri ini, teman-teman. Makanya nggak ada elipasnya gitu. Keren banget sih, guys. Dan ini bundle utamanya, teman-teman. Dan bundle utamanya ini dikeluarkan berbeda-beda. Tapi kalau di server luar negeri yang gue pakai ini dikeluarkan di Mystery Shop. Tapi kalau di luar yang lain, teman-teman, dikeluarkan di Token Tower gitu. Nah, gimana nih untuk bundle-bundle ini, teman-teman, untuk Mystery Shop ini? Dan pasti kalian bertanya, bang, gimana nih, bang, apakah dikeluarkan di server Free Fire Indonesia apa enggak nih untuk Mystery Shopnya? Kalau menurut gue sih untuk di bulan Januari ini nggak mungkin dikeluarkan, karena di bulan Desember kemarin dikeluarkan sekaligus dua Mystery Shop, teman-teman. Nggak mungkin kan dikeluarkan lagi di bulan ini gitu. Dan di server Free Fire Indonesia itu pengeluaran Mystery Shop itu sekitar 2-3 bulan, teman-teman. Kalau menurut gue sih bulan Maret nanti bakal ada Mystery Shop lagi. Kalau untuk bulan Januari sama Februari gue belum bisa pastikan itu ada. Kemungkinan besar nggak ada, teman-teman ya. Tapi kita lihat aja nanti apa yang dikasih gara itu kejutan untuk kita, teman-teman. Kita lihat aja nanti bersama-sama ya. Oke, dan kita lanjut ke info berikutnya. Oke, teman-teman, jadi bocoran Free Fire kali ini sampai di sini saja. Nanti gue akan update lagi kalau gue udah update semua ya bocoran Free Fire yang akan datang, teman-teman. Nah, sampai di sini saja, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang game burik kita ini, game burik 8 bit tercinta ini gitu. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian, ke WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya, teman-teman, supaya teman-teman kalian juga bisa mengetahui updatean Free Fire terbaru ini gitu. Dan kalian semua keren ya, teman-teman, keren. Udah nonton video gue, terima kasih banyak ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga komen juga edit Free Fire kalian di bawah, karena kita selalu bagi-bagi dia Diamond Free Fire secara gratis, anjir. Komen aja di FF kalian sebanyak-banyak mungkin, dan like sebanyak-banyak mungkin, dan share sebanyak-banyak mungkin juga gitu. Oke, okay? Dan gua Andre Purba cabut, good luck, bye-bye.